guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bogeskat di hari Senin ya. Oke, di hari Senin ini kita kedatangan tamu yaitu Honda Accord ya, yang ingin pasang sarung jok mobil. Dikarenakan kita belum pernah pasang sarung jok mobil Honda Accord, kebanyakan itu paten ya. Nah, ini dia pas pengen pasang sarung jok mobil. Otomatis kita pola dulu pola sarung jok mobilnya agar nanti kita presisi ya. Alhamdulillah sudah dipola juga, sudah dibuat juga, nanti tinggal dipasang saja. Nanti kita lihat bagaimana sebelum pasang dan sudah pasangnya. Oke, ikutin terus bagaimana hasilnya, nanti kita lihat. Ini sebelum pengerjaan. Sarung jok mobil yang akan dipasang ke Honda Accord itu sendiri yaitu bahan MBT Camaro. Nah, di sini kita dilapisi dengan busa, yaitu busa putih di bagian pinggir dan busa hitam di bagian muka ya, dudukan dan sandaran. Oke, nanti kita lihat bagaimana hasilnya guys. Proses pemasangan Honda Accordnya ya biasa, ini Om Yudi yang pasang. Kita percayakan kepada dia bagaimana hasilnya, nanti kita lihat ya. Oke lah, ini dia yang pasang guys, Mas Yudi. Gila. Oke bro. Mantap, dia sudah mengerjakan yaitu pemasangan sarung jok mobil Honda Accord. Mas Apro. Oke guys, kembali lagi bersama Bogeskar. Oke, di sini kita lihat bagaimana hasil pemasangan sarung jok mobil Honda Accord ya. Jadi owner ini pengen memakai sarung jok mobil tidak jok paten dengan bahan biasa, bahan MBT ya, dengan pemanis. Ini dia pakai pelipis karamel, dan juga lihat kerapihan double sticknya luar biasa di belakang juga. Nah, kerapihannya mantap lah pokoknya. Awal kita lihat sebelum dipasang sarung jok, dan inilah hasilnya ya. Semua sudah kelar, tinggal ini control box ya, door frame sudah terpasang, sarung jok mobil juga sudah terpasang. Lumayan juga pekerjaannya ya, dikarenakan kita baru pertama kali membuat sarung jok mobil Honda Accord. Biasanya kita membuat Honda Accord itu yaitu jok paten ya, dan ini owner memilih memakai sarung jok mobil, jadi ya sedikit menguras waktu juga. Oke, semoga saja owner puas dan awet. Pemasangan sarung jok mobil Honda Accord ya. Nah, ini ownernya gimana Om hasilnya? Mantap, puas. Puas ya? Ya. Kenapa nih Om pengen di sarung jok, nggak di paten? Karena kalau di sini nih bikinannya itu teliti banget. Oh iya, teliti banget. Jadi kalau misalkan walaupun di sarung tetap oke ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Om, semoga awet. Oke, siap.